Oh di sini nih rumahnya. Kalau iya. Biasa beli peyek, makaroni. Iya, yang mana? Ini. Hah? Ini rumahnya. Yang ini? Iya. Sini. Oh kirain ini. Oh. Ini biar rumah cik. Assalamualaikum. Ya jadi kebetulan abis dari rumahnya, memang kita berniatan untuk berjualan lagi, tapi nenek tiba-tiba ngajak Iki ke satu rumah. Iki pikir itu rumah saudara nenek atau siapa, dan ternyata bukan, itu rumah agen. Agennya nenek bukan agen sih, tapi kayak itu dia kayak resellernya dari makanan ringannya. Oh iya ibu, saya mau nanya, bisa awalnya akhirnya nenek nge-supply-nya tuh dari ibu tuh gimana awalnya, awal pertama bisa? Awal pertama ya dikit-dikit bawanya. Lama-lama banyak gitu. Kenalnya dari mana? Kenalnya di atas dulu di kecamatan. Kenal nenek. Tangga dulu tangga. Oh, dulunya tetangga. Iya. Tapi yang bagusnya adalah nenek walaupun datang ke sana nenek enggak pernah ngutang. Nenek selalu kontan bayar 100.000 beli makanannya dan dia jual langsung kayak gitu. Makasih Bu ya. Iya, Mas. Yuk, Assalamualaikum. Mana sendalnya? Yaudah kalau gitu saya mau jualan lagi. Ya Nek, ikutin pokoknya, ayo. Alhamdulillah, Nek seharian ya. Tadi Iki bantuin jualan, sampai ke agen tadi bawa barang. Dan Iki menanyakan, biasanya tuh kalau udah jualan ini tuh gimana dan seperti apa. Dan Nenek langsung ngeluarin satu buku. Nek Iki kaget, kok ada buku? Tuh, ini jadi bukunya tuh. Jadi di sini ada tulisan jualan. Ini santunan. Jadi siapapun yang ngasih lebihnya ditulis sengaja di sini. Kalau makan pengeluaran 50, 60 ya Bu ya. Nih, totalnya jadi segini. Terus juga tadi setelah berjualan Iki juga bantu ngitung-ngitung pendapatan nenek tadi berapa. Cukup alhamdulillah cukup banyak banget yang ngebeli dan bisa dilihat dari tadi juga sampai kantong kreseknya hanya sisa beberapa. Ya alhamdulillah lah. Nah, nenek kebetulan Iki bersama tim Net TV punya sedikit hadiah. Tuh, sini. Sedikit hadiah semoga berguna dan semoga mengurangi beban beli makanan, nggak perlu buang uang, yang penting mah ada bahan makanan masak nih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya bapak-bapak mas-mas. Ini juga Iki juga mau sekalian pamit ini tuh karena harus ada kegiatan juga. Iki pamit ya, kalau ini salam lagi atau salam lagi ya. Doain ya Ikinya. Mas doain juga. Amin. Sehat masnya, lancar semuanya. Amin. Aduh, sama-sama. Terima kasih. Nah, untuk pemirsa semua, terima kasih juga udah ngikutin seharian ini dan banyak banget pelajaran yang Iki ambil, hikmah, ilmu dan lebih pastinya kita sebagai manusia harus bisa bersyukur. Terima kasih buat semuanya. Makasih ya nenek. Semuanya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.